Ada beberapa cara yang harus dilakukan pecinta tanaman cabai ataupun yang biasa membudidayakan tanaman cabai, teman-teman. Entah itu ditanam secara konvensional ataupun ditanam menggunakan media polybag dengan menggunakan sarana greenhouse. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana agar tanaman cabai ini tetap produktif untuk mengeluarkan bunga sehingga bunga itu menjadi buah dan bunganya pun juga tidak rontok. Kemudian langkah-langkah kedepannya yang harus dilakukan di saat pergantian cuaca sudah mulai masuk ini, teman-teman. Bahkan kemarin sudah ada hujan satu kali, walaupun hujannya itu tidak terlalu banyak, tapi wajib kita syukuri. Biasanya pergantian cuaca, pergantian musim itu sangat rawan sekali untuk tanaman cabai, sehingga perlu diantisipasi serangan jamur, serangan penyakit patek ataupun penyakit antraknosa, teman-teman. Maka dari itu di sini saya ingin memberikan tutorial, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman cara mengantisipasi tanaman cabai di saat pergantian musim, teman-teman. Biasanya pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan, tanaman cabai dihantui oleh beberapa hal penyakit. Yang pertama adalah layu fusarium, yang kedua adalah jamur, kemudian bercak daun, dan yang paling menakutkan lagi adalah serangan busuk buah, lalap buah, dan juga penyakit patek yang biasa disebut penyakit antraknosa, teman-teman. Itu harus diantisipasi sebelum tanaman cabai yang sudah berbuah lebat itu terserang beberapa penyakit tersebut. Tapi sebelum saya menjelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan pencegahan itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami, sahabat-sahabat tani yang selama ini setia mensupport perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat tani ataupun teman-teman semua, khususnya pecinta tanaman cabai, di sini yang biasa saya pergunakan di saat memasuki musim penghujan, yang pertama adalah KNO3 warna putih PN Pril, teman-teman. Kemudian saya tambahkan kalium nitratnya. Yang ketiga adalah Kalha, teman-teman. Ini yang selalu saya pergunakan, dan ketiga bahan ini saya jadikan untuk pengocoran tanaman cabai yang saat ini sedang berbuah lebat. Dosisnya disesuaikan saja, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, untuk 20 liter air saya menggunakan Kalha 3 sendok makan. Kemudian PN Brilnya ataupun KNO3 warna putih saya menggunakan 500 gram. Kemudian
kalium nitratnya saya menggunakan 5 sendok makan teman-teman. Jadi ini nanti saya bagi menjadi 5 jeligen ataupun 100 liter air, karena jeligen itu isinya 20 liter air teman-teman. Jadi saya sekalian mengaduknya, nanti akan saya jadikan pemupukan. Kemudian selain memberikan pupuk yang kandungan kaliumnya ataupun kalsiumnya tinggi, usahakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi dikurangi. Bukan diberhentikan teman-teman, tapi dikurangi. Biasanya menggunakan dosis 100 gram untuk 20 liter air, dikurangi menjadi 50 gram. Misalnya seperti itu. Kemudian selain dilakukan pupukan, juga harus dilakukan penyemprotan. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan fungisida sistemik teman-teman, untuk pencegahan tanaman cabai yang saya budidayakan. Kemudian berikanlah tambahan, bisa ditambah MKP dan juga bisa ditambahkan kalinet teman-teman. Kemudian rollingannya adalah insektisida. Insektisida untuk mencegah nanti datangnya kutu kebul, trip dan juga tungau. Saya selalu merekomendasikan ataupun memprioritaskan Abacel teman-teman, karena selama ini sangat bagus sekali untuk saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai. Jadi itu teman-teman tata cara kami untuk mengantisipasi tanaman cabai kami yang sudah berbuah, agar buahnya tidak rontok, tidak terserang busuk buah, busuk batang dan juga bercak daun. Hanya itu yang saya pergunakan. Terkecuali untuk Vitaronnya biasanya saya pergunakan di fase vegetatif. Mordenfulnya juga saya tambahkan jika daunnya sudah mulai berkurang. Dan alhamdulillah tanamannya masih sangat segar sekali. Kemudian sanitasi parit ataupun rumput-rumput itu pun juga harus dibersihkan. Karena di saat hujan setiap hari turun, biasanya kelembapan tanah, sinar matahari tidak bisa menyinari pangkal batang tanaman cabai tersebut. Nanti yang terjadi adalah ada bakteri ataupun patogen yang sehingga nantinya akan menyebabkan tanaman cabai itu terserang jamur. Entah itu layu bakteri, kemudian layu fusarium dan juga busuk pangkal batangnya. Karena tanaman cabai pun juga termasuk tanaman yang mempunyai penyakit yang aneh-aneh dan susah dikendalikan jika tidak dicegah dari awal ataupun sebelum terjadi penyerangan hama dan penyakit ke tanaman cabai tersebut. Dalam video kami sebelumnya sudah sering saya jelaskan, jangan dibuat repot, jangan dibuat rumit untuk memilih pupuk dan juga memilih nutrisi, fungisida dan insektisida. Yang terpenting adalah kandungan dari pupuk tersebut, karena tanaman cabai mempunyai dua fase. Kemudian fungisida sistemik dan juga fungisida kontak itu pun juga harus disiapkan, karena di samping mencegah tanaman cabai nantinya terserang jamur ataupun penyakit-penyakit lainnya, juga harus disiapkan fungisida kontaknya untuk mengobati jika tanaman cabai nanti terserang jamur, terserang kutu-kutuan. Dan insektisidanya pun juga sama, harus disiapkan minimal 2 bahan aktif. Itu saja teman-teman tata cara kami untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan, agar tanaman cabai bebas dari semua penyakit, serangan hama dan juga serangan penyakit antraknosa teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.